Semua mata tertumpu kepada pemain JC nombor 5 negara. Dan cuaca dah tak jadi penghalang lagi. Kalau sebelum ini dikatakan khuatir dengan cuaca, tetapi sekarang ini mereka boleh relax sedikit dalam bermain di sebelah malam. Tapi sekali lagi dia hilang bola dan agak mudah dicuri oleh pemain lawan. Padat di bahagian tengah itu. Namun begitu, bola berjaya dikembangkan kepada Bandar Muhammad. Membuat satu cross, John Coles menyelamatkan keadaan, dibantu oleh Kobinong. Dalam aspek itu tadi. Yep. Clearance yang baik dari Coles. Ada Mahmud melakukan larian di belakang Aidil untuk menewaskan Farizal. Memberikan gol yang pertama, gol pendahuluan kepada pasukan tuan rumah. Satu antara jauh yang baik dari John Coles. Tetapi sayangnya tidak dapat dikawal oleh Muhammadu Sumare. What a pass. Seriously. Barulah ada tackle yang dilakukan di situ oleh Shamir. Tetapi hilang bola di bahagian tengah. Dikuasai oleh Emirates sekali lagi. Satu percubaan daripada luar box. Dan kemudian terus melihat ke arah pengadil. Di Paula Torono untuk bantu berganding dengan Larry Don. Azam di Paula. Sumareh juga struggle ketika ini. Jadi kala kita sedang melihat bagaimana Aidil dan juga John Coles, keduanya terlalu ke atas mengikut pergerakan yang dilakukan oleh Ali Mahmud, sedangkan di belakang ada pemain lain yang menanti. Jutaan peminat pasukan Harimau Melaya ini bercengkang mata ketika ini. Menonjol dalam game ketika ini untuk Harimau Melaya. Terpaksa Farizal melakukan sesuatu kerana apa yang berlaku di hadapan sentiasa meletakkan beliau dalam tertekan. Apatah lagi, sekali lagi kita tengok apa yang berlaku dalam dua minit yang lepas. Perkara yang sama berlaku. Dan ini saya rasa bahagian midfield harus regroup. Itu kata beliau sentiasa berada di ruang untuk membolehkan beliau melakukan tekanan terhadap benteng pertahanan. Itulah kelebihan seorang striker yang sentiasa cari ruang. Indonesia dan juga Thailand. Vietnam sekarang ini menjadi pemerhati. Merekalah pendahulu dalam kumpulan G ini. Hasil daripada 3 kemenangan daripada 5 perlawanan. Satu antaran jauh. Persembahan Dion Coles separuh masa yang pertama ini tidak mengecewakan. Gol yang terhasil oleh pihak lawan ke arah Aidil tadi, Larry Don, hantaran pendek. Dua ini Malaysia yang sedang menguasai bahagian hadapan. Dion Coles mencari jalan selamat, melakukan clearance. Dion Coles, tampanan bola yang pertama baik, tapi tak sampai kepada Di Paula. Sumareh, tiga pemain naturalisasinya, tapi dia hanya menghantar di lima saja dalam perlawanan ini. Davis lebih efektif di atas dengan membuat tekanan atau membuat pressing. Kalau tidak, saya rasa terlalu ruang yang besar untuk pemain benteng pertahanan UAE untuk membuat build up play daripada belakang kerana tidak ada sebarang tekanan. Dan saya rasa mood itu harus ubah dari segi tekanan. Davis. Ya, itulah kata larian yang dilakukan oleh Fabio tadi, third man running atau man running from behind. Inilah elemen-elemen yang boleh dikatakan surprise run dilakukan oleh UAE dalam 2-3 aspek yang kita lihat, terutama di separuh masa pertama tadi.
sepakan percuma kepada Malaysia. Dion Coles naik ke atas. Shamir. Dion Coles untuk Junior Stahl. Sebenarnya itu yang harus berlaku kerana tengok boleh cross lagi di situ. Tekanan cuba diberikan, rembatan jarak jauh. Itu saja yang dapat dilakukan oleh pemain-pemain UAE ketika ini. Berpecahnya barisan pertahanan. Dion Coles berjaya keluarkan bola daripada kawasan midfield. Satu hantaran ke dalam kawasan penalti. Oh. Ada sentuhan yang dapat dilakukan oleh Dion Coles. Sekali lagi untuk melihatkan bagaimana pressing yang dilakukan oleh seorang penyerang iaitu Luqman Hakim. Yang merisaukan, kita jangan kena. Satu lagi kesilapan dilakukan Mahmud. Peluang untuk menewaskan Farizal buat kali yang kedua. Dan dinafikan di situ. Thailand dan Indonesia terikat untuk memberikan sedikitlah sebenarnya harapan kepada pasukan Malaysia nanti. Diambil oleh Ridwan Krasniqi. Dilambungkan dan tinggi. Ada kuesan yang dapat dilakukan oleh Ali Hasif. Luqman Hakim. Percubaan daripada Luqman Hakim. Yang pertama. Saya sebenarnya mengharapkan Ridwan berada dalam kawasan penalti. Tandukan yang baik. Tetapi diselamatkan di situ oleh Ali Hasif. Untuk mereka mendapatkan gol yang kelima tidak berhasil. Untuk Dion Coles mendapatkan gol yang pertama dengan pasukan kebangsaan juga gagal. Sebaliknya.